nama Is. Ini sekarang usianya 36 tahun yang duduk di kursi roda ya. Yang duduk di kursi roda itu. Terakhir kita tangkap saat menjalankan aksinya di Rumbai. Di Rumbai pesisir. Yang mana saat itu rumah korban pada tanggal 28 September kemarin malam ditinggal keluar dengan kondisi pintu terkunci dan sebagainya. Kemudian pada saat kembali ke rumah dilihatnya pintu sudah terbuka, sudah rusak. Kemudian kondisi rumah berantakan dan beberapa barang-barang hilang. Ya. Pelaku mengaku cukup berani. Dia mengamati, mengawasi, kemudian masuk. Begitu masuk, dia tidak langsung menjalankan aksinya. Tapi dia menyapa. Menyapa pemilik rumah atau penghuni rumah. Kemudian manakala berkali-kali dia sapa, tidak ada respon dari dalam rumah. Kemudian yang bersangkutan berkeyakinan bahwa rumah kosong. Kemudian dilakukan aksi itu.